mantap. Kalau kalau menurut kata saya cocok enggak kalau gitu? Cocok. Wow. Cocok. Yeah. Apalagi agak panjang sedikit. Wow. Teman, welcome to my channel. Ketemu lagi dengan saya Chris. Dan hari ini teman-teman, sekarang ini part yang berikutnya saya akan bikin video dengan pertanyaannya sama dengan masyarakat yang ada di sini. Kebetulan saya lihat yang di belakang tuh lagi pada selfie. Mungkin saya bisa mendekat dengan mereka dan saya pengen tanya-tanya saja pendapat mereka seperti apa video saya. Dan teman-teman jangan lupa saya ingatkan, like, comment, dan subscribe channel saya. Oke, okay? Like, comment, dan subscribe channel saya. Siap. Ya, kakak, selamat sore. Gak apa-apa, siap. Ya, kita duduk-duduk sebentar dan saya pengen bertukar pikiran aja, bertukar informasi, saling komunikatif aja di sini. Mungkin kakak berdua ini bisa menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya ini berhubungan dengan anak muda masa kini. Anak muda masa kini, teman-teman. Dan kakak berdua ini boleh tahu orang Sorong asli lahir di Sorong ya? Tidak, saya tidak. Oh, kalau saya sih lahir di Ambon, tapi besarnya di sini. Wow, lahir di Ambon. Saya juga orang Ambon. Oh, iya? Saya juga orang Ambon. Saya pengen tahu, kalau menurut kakak ini sebagai anak-anak muda sekarang, kakak itu, kalau kakak sendiri, kalau yang dari saya sendiri, suka itu cowok yang drive atau tidak? Enggak. Kenapa tidak suka? Apa ya? Gak suka aja, kayak cici liatnya. Cici? Wah, berarti saya cicik dong? Wow. Luar biasa. Kalau kakak sendiri? Kalau saya sih kurang suka ya, karena itu kan maksudnya penampilannya kurang begitu ya, bisa sih tapi agak ya tidak terlalu brewok lah. Oh iya, kalau saya kan nggak terlalu brewok ya. Wow. Tapi kalau brewok ditunjang dengan apa? Face-nya juga kan bagus kan? Iya. Oh mantap. Kalau menurut kata saya cocok nggak kalau gitu? Cocok. Wow. Cocok. Iya. Apalagi ada panjang sedikit. Wow. Pertanyaan kedua. Suka cowok yang ganteng atau mapan? Mapan. 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 Kalau mapan nggak ganteng gimana? Tidak apa-apa. Nanti bisa dikasih ganteng sedikit-sedikit. Oh begitu. Kalau kakek? Kalau saya sih mapan ya, ganteng ya kurang begitu. Ganteng ya pastilah laki-laki maunya semuanya ganteng. Tapi biar mapan tapi nggak ganteng, yang penting ada apa ya? Ada dia punya kreasi. Kreasi sendiri. Wow, jawaban yang sangat luar biasa teman-teman dari kakak berdua ini. Ternyata cewek-cewek Sorong itu luar biasa. Pikiran mereka tuh lebih luas daripada yang kita bayangkan, Pak. Yang ketiga adalah suka cowok yang tinggi atau yang pendek? Sedang-sedang. Sedang-sedang aja. Kenapa suka yang sedang-sedang aja? Bukan suka sedang-sedang sih, lebih baik tuh kayak sama begitu, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, kayak sama rata begitu. Oh sama rata, wow, saya tahu maksudnya. Biar pemirsa yang nonton video saya membayangkan sendiri. Kalau kaget? Tinggi. Tinggi. Hanya cowok yang tinggi, plus badannya ya, ya kalau bilang yang standar kekarnya lah, ya. Itu bisa melindungi cewek ya? Ya tergantung sih. Tergantung. Ya, dari laki-lakinya. Tergantung dari laki-lakinya. Oke siap. Ini tantangan untuk saya. Saya bisa minta nomor kontaknya kakak berdua enggak? Boleh. Makasih kakak ya. Nomornya kakak berapa? 0822. Dicatat. Tapi jangan nanti diselesaikan. Eh, 0823. Heeh. Sudah dapat teman-teman. Yang satu lagi? 0813. Oke, terima kasih. Akhirnya berhasil teman-teman. Dan ya. Jangan bater ya. Dadah. Nanti coba. Oke. Di subscribe.